Kita bila kita kena musibah, katalah kita kena musibah besar, kalau tak kerana beriman dengan hari akhirat, mungkin kita bunuh diri kot. Berapa ramai orang itih bunuh diri kan? Bila ada masalah, bukan ada apa pun, clash ya dengan tunang dia. Cik, bunuh diri kan? Kerana dia tak percaya ada kehidupan lepas pada tu. Kita sebagai orang mukmin, kena macam mana musibah pun, kita orang Islam kan, kena macam mana musibah pun, mungkinlah kita rasa macam down sekejap. Tapi kita fikir, dalam dunia ni aku bukan nak hidup lama. Tuan-tuan, Imam Nawawi umur dia berapa? 45 kan? Betul 45? Salah kau mau jawab. Umur dia 45. Dia meninggal pada tahun 676 Hijrah. Tuan-tuan, sekarang berapa? Tahun berapa? 1436 Hijrah. Saya tolak 1436 tolak 676. Berapa? Saya matematik ni lemah sikit. Berapa? 760. Siapa yang kata 780 tu? Cik. Berlaku khilaf di kalangan para ulama. 760 kan. Dia hidup dalam dunia 45 tahun ya. Imam Nawawi hidup dalam dunia 45 tahun. Dia hidup di alam barzah 760 tahun. Tapi dia bijak. Dia tulis banyak kitab, orang banyak baca buku dia. Maka dia mengumpulkan saham di dalam alam barzah dia. Kita dalam dunia ni rasa macam nak hidup lama, cari tu, cari ni, cari tu kan. Tapi kita tak sedar kita akan hidup di alam barzah mungkin lebih lama daripada tempoh kita hidup dalam dunia ni. Kadang-kadang kita tak nak fikir masa alam barzah kita. Kita berebut nak dapatkan tanah lot dekat dunia, yang mana tanah lot dekat kubur dah sedia dah untuk kita. Tak payah pergi masuk nama pun, tak payah jumpa YB pun, tanah lot tu telah tersedia untuk kita. Saya teringat cerita Ibn Rajab Al-Hanbali ni ulama hadis, ha? Anak murid kepada Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Sebelum dia meninggal, hampir-hampir dekat-dekat dia nak meninggal, dia minta kepada penggali kubur. Siapa penggali kubur tu? Bukan Tok Adi lah ni. Tok Adi pun tak hidup. Tuan-tuan tengok ke Tok Adi? Wah, gede. Dia kata, ustaz pun tengok tahu. Saya tengok sekali, lepas tu saya tengok tak betul, saya tegur. Kan? Rupa teguran saya tu sampai SKMM ambil ni tau. SKMM suruh buat laporan rasmi. Adalah kesilapan, dia exaggerate cerita kan. Sampai nampak punya Islam tu teruk sangat lah. Kita buat aduan lah. Okay, masuk balik, iklan kejap kan. Dia suruh penggali kubur tu, gali kubur, buat lahat lah, buat lahat. Buat liang lahat. Untuk dia. So dia pun masuk. Dia masuk, dia baring kat kubur tu. Dia kata, okay ni, selesa ni. Beberapa hari lepas tu, dia mati. Maknanya ulama' sentiasa memikirkan hari akhirat dia, alam barzah dia. Kita pun kena minta lah. Tapi tak payahlah suruh esok ramai-ramai kata. Orang gali kubur pening. Ini lepas dengar kuliah Rozaimi ni, semua suruh gali kubur. Pening juga aku, dia kata.